Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulurku, alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdata min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Adalah hari ini hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021, saya persiapan untuk berangkat ke Surabaya ke Hotel Mercure. Masih nunggu jemputan mobil, insyaallah dalam beberapa menit lagi sampai ya. Saya ingin mendokumentasikan perjalanan saya dari mulai rumah sampai ke hotel nanti. Sekarang saya perjalanan menunggu jemputan mobil menuju Terminal Arjasari rencananya. Setelah itu naik bus Patas lewat jalur jalan tol sampai Terminal Bungurasi, dari Terminal Bungurasi menuju ke Hotel Mercure. Acaranya jam 2. Insyaallah jam 2 siang nanti pembukaannya. Oke. Ikuti perjalanan saya. Thank you.
Alhamdulillah dulur, saya sudah sampai depan Hotel Mercur. Mercur Hotel. Mau check-in dulu. Oh, cek ya. Gimana? Ada peduli lindungi enggak? Apa? Punya peduli lindungi? Saya kelaparan. Tak makan dulu. Nih. Titip sini boleh? Nih teman-teman. Nah, ini ruang makannya nih. Kayak Cina. Ini loh. Lift-nya bisa. Mana ini nomor 920 sampai 916 start. Makasih ya. Siapa ini cuma satu itu nyawa. Ini bukan harus pakai ini. Lamanya. Tapi bisa dari tukang. Kok coba? Oh ya. Biasanya ya dua. Nih kita naik ke lantai 9. Dari mana Pak Patih jenengan? Sekitar Lamongan. Oh. Cuman ya. Terus domisili? Kerjaan di Makassar, tentunya di Sumenep. Domisilinya Sumenep, kerjanya Pemekasan. Lumayan ya. 40 kilo kalau.